pakai strapping band. Ini kita bikin bintang bintang 6 ya, seperti ini. 3 piece ukurannya 2 meter ya. Nanti atau direvisi kalau panjang kurang lebihnya ya. Seperti ini. 1 2 3 ya. Oke. Terus yang pertama di sini, yang bawah kita ke atasin. Yang kedua di sini yang bawah kita ke atasin. Kita masukin sini ya. Oke. Nah, yang tiga ini kita masukin dua seperti ini. Jadi hasilnya bintang seperti ini ya. Nah, ini 6 ya. Seperti ini, bintang 6 ya. Ini buat dasarnya. Oke, saya ambil lagi. Ini semuanya nanti saya bikin bintang 6 juga ya. Ambil satu ya. Di sini ambil satu, terus masukin satu. Masukin satu lagi. Nah, seperti ini, masukin satu lagi ya. Seperti tadi, terusnya di sini kita seperti ini ke atasin, terus ini kita masukin ya, terus yang ini terakhir kita masukin seperti ini. Ya, ini kita kenceng-kencengin, kita pull ya. Supaya jadi bintang 6 lagi, bintang 6 yang kedua ya. Nah, ini bintang yang kedua ya. Kita putar di sini. Kita di sini. Ini yang pertama ya. Di sini sudah ada dua. Satu sini. Satu sini. Kita tinggal tambah satu ya. Nah, kita tinggal tambah satu. Ini baru. Nah, seperti tadi lagi. Ini. Oke. Ini seperti ini. Ini ya, ini yang kedua, yang ketiga. Oke, kita muter lagi. Di sini sudah dua ya. Di sini sudah dua, jadi tambah satu lagi. Ya, putar lagi. Nah, seperti ini ya. Karena ini memang keras ya, strapping band ini keras. Ini. Oke, sekarang sudah bintangnya sudah tiga, bintang keempat sama ya. Satu, jadi kita akan muter sini ya. Dua, ini
3. Ini sudah. Sekarang sini. Ya, dan terakhir sini ya. Sini masuk 2. Oke, seperti ini. Ya, ini ya. Jadi kita muterin ya. Kita bikin jadi 6, 7 sini ya. Kita lanjutkan. Ini yang terakhir ya. Bintang yang ketujuh terakhir. Ini tiga, ada 3 ya sudah ya. Jadi kita tinggal 1 tekuk. 2 tekuk ya. 3 tekuk seperti ini ya. Jadi nggak usah nambah lagi. Terus ikutin seperti biasa. Nah, seperti ini ya. Oke, ini sudah membentuk circle ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita bikin circle yang kedua ya. Sama persis ya. Saya ambil lagi tambahannya nanti sebentar. Ini kita sudah ini, kita bikin yang ini kedua di sini ya. Ini yang bagian kedua ya. Di sini ada yang 2, ada yang 1, ada yang 2 ya, silang. Kalau yang 2 kita hanya tambah 1 ya. Jadi kita mulai lagi startnya sama. Ini yang kita ambil yang 2 ya, yang kanan kiri ya. Seperti ini. Ya, yang ini kita tambah 1 aja. Ya, seperti ini. Dan kita masukin seperti biasa ya. Oke. Ini masuk 2. Ya, sini. Nah, di sini ketemu 2 ya. Jadi kita tambah 1. Ini kita tekuk. Tekuk. Kita tambah 1 ya. Ya, terus terakhir sini masuk 2 ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Di sini ketemu 3 ya. Jadi ada yang ditambah 1. Ini ada yang ditambah, ada yang enggak ya. Nih, seperti ini. Ya, ini kalau yang ini sini 1 ya. Oke, terus sini 2. Sini 3 ya.
Jadi mulainya yang dari sini ya, yang dari pertama sini mulai. Tadi saya mulainya dari sini salah. Ini. Nah, kita ini seperti ini. Ya. Jadi terus sampai muter lagi sampai ketemu yang di sini ya. Ini bawahnya dasarnya sudah ya. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 19 bintang ya. 7. Ya, 19 ya. Bawahnya seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal mau kelilingin sini. Saya ambil satu agak panjang ya. Ini kita bikin square yang di sini ya. Square sekeliling. Ya. Jadi satu persatu di kita bikin ya. Kita bikin square sampai ketemu round ya, square-nya sini round sampai ketemu di sini lagi. Ya, jadi sini tiap masing-masing ada square-nya. Ya, jadi keliling semua ada square-nya ya. Lanjutin sampai ketemu lagi di sini. Ya, kita pakai 3,5 meter ya. Nah, ini terakhir ya. Seperti ini. Kita sambung aja dengan slip-slipin aja seperti ini ya. Oke ya, jadi kita lanjutkan ke yang kedua, baris kedua sama puter, jadi ini muter terus ya, square semua muter ya. Sekarang kita lanjutkan baris kedua ya, sampai beberapa baris ke atas. Sudah keranjangnya ya, dasarnya seperti ini ya, terus kita pakai yang square. Saya pakai 1 2 3 4 5 6 7 rows ya, 7 rows kita pakai. Terus saya ambil kawat wire ya, selebar kurang lebih dasarnya sedikit lebih besar ya. Saya ambil ini, saya masukkan ke dalamnya. Seperti ini saya masukkan ya. Ini saya sudah buka ini. Saya masukkan di ininya bagian dalam ya. Jadi ini wire-nya di luar, di dalam, ya di luar. Ini di sini, saya masuk ke sini. Saya kunci ya, supaya dia nggak ini-in. Nah, seperti ini sekeliling. Saya masukin. Keseluruhan ya. Nah, seperti ini ya, keliling saya sudah masukin, ada yang belum juga.
seperti ini. Saya masukin ya, ini belum terlalu pendek, nanti saya sambung ini. Nah ini ya, jadi puter ya, semuanya di slip-slipin semua. Sudah masuk semua ya, saya gunting. Ini saya guntingin satu persatu ya, keseluruhannya. Jadi ini udah muter ya. Ya sudah muter semuanya, tinggal saya gunting satu persatu ya. Selesai ya. Sekarang kita ambil satu piece ya, kurang lebih saya ini nggak tahu berapa meter, nanti belakangan ya. Kita masukkan seperti ini, kita taruh di tengah ya. Ini sisi 3 meter ya, saya taruh di tengahnya. Ya ini di tengah ya. Terus kita silang sini supaya penuh ya, supaya tidak ada lubang-lubangnya ya. Jadi semua kita silang. Kita masukin ini satu persatu ya di sini ya. Ini sih bisa variasi apa aja bisa ya. Nah di sini, ini satunya lagi saya masukin sini ya. Jadi kanan kiri. Nah seperti ini. Jadi dia kanan kiri, nanti kita begini lagi ya, masuk sini. Jadi tiap hole ada isinya ya. Ini ya, di ini. Terus di sini kita masuk silang seperti ini. Jadi keseluruhannya kanan kiri. Jadi ini rapet ya untuk frame-nya ya. Sisi tadi sudah ya melingkar, ini satu sisi belakangan belum. Kita ingin selipi di sini. Kalau pecah kita mesti gunting ya. Oke ya, satu sisi sekarang, satu sisinya sini kita selipin lagi seperti tadi ya. Ini satu persatu kita masukin. Nah ini ya, di hole-nya masing-masing ya. Ini ada hole-nya, kita masukin satu persatu. Nah ini ya, jadi dia silang. Pertama kita silangin dulu semuanya sini ya. Sekarang kita silangin yang kedua ya. Jadi hanya dimasukin ke hole-nya masing-masing, kanan kiri ya. Ini masukin sini.
Nah ya, jadi dia rapet ya, besinya nggak kelihatan. Sampai ketemu yang tadi ya, yang awal ya, seperti ini. Ini ya sudah. Oke, di sini sudah ya. Sudah terakhir ini kita tinggal selipin aja di sini. Ya, sudah selesai. Keranjangnya sudah jadi ya. Seperti ini, bawahnya seperti ini ya. Selamat mencoba.